warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ketua Ekutel Lajusnu Kota Surabaya Yusuf Hidayat mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi tetap semangat, tetap di rumah untuk menjaga silaturahim lewat via online dan terus kita berdoa. Mudah-mudahan dengan pandemi corona ini bisa berlalu sehingga kita bisa bersuah kembali, bersatu kembali. Tapi untuk hari ini, lebaran hari ini, kita menahan diri di rumah. Terus kita menyampaikan kata maaf lewat via online, via media sosial, maupun bisa lewat WA. Itu saja dari kami, Ekuken Lajusnu Kota Surabaya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semangat tetap di rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.